A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni 5 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Telah banyak peperangan besar yang mengisi perjalanan dalam sejarah Islam. Tentunya perjalanan panjang itu pun telah dilalui oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya dalam memperjuangkan Islam. Walaupun dulu hanya segelintir orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantang menyerah untuk menyebarluaskan ajaran Islam, bahkan harus secara sembunyi-sembunyi. Perlahan tapi pasti orang-orang pun semakin banyak memeluk Islam. Perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam mesti melalui banyak tantangan, hingga harus menghadapi banyak penolakan sampai terjadinya peperangan. Dalam peperangan yang dilalui, tentu saja Nabi Muhammad telah mempercayai para jenderal sebagai pemimpin perang. Meskipun perjuangan yang dilewati cukup berat, tapi kejayaan Islam akhirnya bisa diraih, salah satunya karena pemimpin perang yang mumpuni. Walau kaum muslimin kalah jumlah ketika perang, namun para jenderal lah yang menyusun strategi untuk melawan kaum musyrikin hingga Islam dapat meraih kemenangan. Untuk itulah, inilah 5 jenderal perang yang sangat pintar dalam menyusun strategi untuk menghadapi kaum musyrikin dalam sejarah Islam. Yang pertama yakni Khalid bin Walid. Khalid bin Walid yang namanya sudah tidak asing lagi dalam sejarah Islam, merupakan jenderal perang muslim yang hebat dan tak terkalahkan. Bahkan dia dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Dia merupakan sahabat Nabi Muhammad yang sangat ditakuti di medan tempur. Bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid adalah panglima tempur bagi kaum Quraisy. Telah banyak peperangan yang dipimpin seperti penaklukan tanah Arab dan Mesopotamia. Bahkan Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam perang, salah satunya yakni Perang Yarmuk. Panglima yang kedua yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jenderal panglima perang yang kedua adalah Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk dalam kelompok sahabat Nabi Muhammad yang masuk Islam. Dirinya memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq tepat sehari Abu Bakar masuk Islam. Dia pernah bergabung dalam Perang Badar, di mana saat itu dia harus menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah Ibnu Al-Jarrah, yang berada di pihak kaum Quraisy. Bahkan dia harus membunuh kemusyrikan yang bersemayam dalam pribadi ayahnya. Sosok Abu Ubaidah mendapat gelar sebagai orang kuat yang terpercaya oleh Nabi Muhammad. Panglima yang ketiga yakni Salahuddin Ayyubi. Seorang jenderal muslim yang satu ini merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang wilayah kekuasaannya cukup luas, yaitu Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hejaz, Yaman, dan sebagian wilayah di Afrika Utara. Dialah Salahuddin Ayyubi. Nama Salahuddin Ayyubi sangat terkenal sebagai seorang pemimpin perang kaum muslim dalam melawan tentara perang salib dan berhasil meraih kemenangan dalam perang tersebut. Sikapnya sebagai pemimpin perang
sangatlah memiliki jiwa kesatria yang membuatnya banyak dihormati dan disegani. Panglima yang keempat yakni Muhammad Al-Fatih. Jenderal Muslim selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia yang cukup muda, yakni 21 tahun. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin perang yang memiliki taktik dan strategi yang hebat dalam menguasai peperangan. Dia pun mendapat julukan sang penakluk karena kecerdasan sebagai seorang pemimpin. Panglima yang kelima yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, sosok panglima perang hebat dalam memerdekakan agama Islam yang terakhir adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sejarah Islam, terutama sebagai panglima perang, dia memiliki keahlian dalam memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemimpin perang legendaris antara kaum muslimin dan Persia Majusi. Dia dikenal sebagai perang Qadisiyah. Dalam perang tersebut, kaum muslimin mesti berperang melawan 100 ribu pasukan, sedangkan saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Namun, Sa'ad bin Waqqas berhasil memetik kemenangan dalam perang tersebut atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat beriman, demikianlah penjelasan singkat mengenai 5 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Semoga penjelasan kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah wawasan kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.